Salam jurnalis oleh barat yang menginginkan agar LGBT dan persingan itu dibebaskan dan menikah sebagaimana sekarang bagi mereka itu adalah sedang berlangsung aksi penolakan kita pengesahan rancangan undang-undang kita kalian RUPKS. Sejumlah mahasiswa yang terdiri dari FSLDK Sumbar, Salimah Kota Padang, BMI Kota Padang, dan Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal Kota Padang ikut bergabung dengan Aliansi Masyarakat Peduli Umat, AMPU, untuk menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Jalan Katib Sulaiman Padang. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Negara ini belum hadir untuk mencegah kemaksiatan. Negara ini belum hadir untuk mencegah persidangan. Keadaan sehat dan walafiat selalu. Persaudaraan Muslimah atau Salimah aksi ini bertujuan agar masyarakat Kota Padang sadar akan adanya RUU PKS yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. RUU ini bukan solusi atas. Selanjutnya, aksi diakhiri dengan penandatanganan petisi tolak RUU PKS oleh masyarakat umum Kota Padang. UBH-nya. UBH 8-3. Tujuannya adalah untuk menolak pengesahan RUU PKS karena kami meyakini, seyakin-yakinnya RUU PKS ini tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai Pancasila, dan itu akan mengakomodir paham-paham liberalisme yang kita tahu dari zaman Bung Karno dulu sudah ditentang liberalisme. Jadi seperti itu, karena kami meyakini kalau sempat sah RUU PKS ini akan terjadi degrasi moral yang luar biasa di masyarakat Indonesia. Jadi saya ikut menyuarakan ini karena memang tidak sesuai dengan norma-norma yang sudah berlaku selama ini, dan ini pun juga didukung oleh orang-orang liberalisme dan juga didukung oleh kelompok LGBT. Kalau kakak kan sebagai peserta aja kak, apa harapan kakak untuk pemerintah? Iya, kita harapkan pemerintah ikut untuk tidak mengesahkan rancangan undang-undang ini. Nah, kalaupun rancangan ini digolkan, itu kita harap namanya itu dirubah bukan rancangan penghapusan kekerasan seksual, tapi kejahatan, diganti dengan kejahatan seperti itu. Demikian aksi penolakan pengesahan RUU PKS yang dilakukan oleh Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal. Saya Anggi Mandariskia dan Indra Setia melaporkan dari Padang untuk Genta Andalas.